wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ardi. Kali ini saya mancing di muara Pasir Jambak bersama itu Bang Iwan. Dia udah mulai duluan. Tadi udah mendapatkan beberapa ikan. Kali ini saya dan Bang Iwan akan menggunakan umpan cacing laut. Di sini target kita hari ini ikan kepas-kepas dan bisa juga kapu-kapu. Di sini besarnya lumayan, teman-teman. Besar 4 jari itu udah termasuk yang besar untuk ukuran ikan kapu-kapunya. Oke. Ikuti terus ya perjalanan kami dalam memburu ikan kapu-kapu. Mantap. Jualan straight teman-teman. Kapu-kapu. Mantap. Ya tarikannya lumayan. Ih, ikannya sebesar ini. Wah, mantap. Oke, kita mulai teman-teman. Ini menggunakan cacing laut. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jenang. Sampai pandangan wong ngake dah. Dari saya, kalau kita mancing ikan kapas-kapas itu usahakan pakai benang yang halus 0.16 atau 0.18 untuk merek ikan, dan gunakan mata kail yang kecil juga 0.1 atau 0.2 untuk merek karbon. Namanya ikan kapu-kapu atau bisa juga disebut kapas-kapas. Oke teman-teman, ini ukurannya udah termasuk besar ini untuk ukuran ikan kapas-kapas. Jiwan step lagi. Kamera action. Ini mungkin sekitar 2,5 kilo ya. Bagus. Ternyata kita dapat maco. Aduh, dapat maco doang coy. Tapi alhamdulillah, yang penting kita narik. Mancing itu yang dinamakan mancing itu ya narik ikannya. Kalau tidak ada tarikan enggak mancing namanya. Lebih baik beli ke pasar ya enggak?
motor cuy. Kapas-kapas lagi, ini udah masuk jumbo nih guys. Sudah termasuk babon. Mantap. Strike ikan fenomenal guys. Maco. Masuk adalah bilangan itu kan di bilangan itu kan ada dua kali, jadi seluruh itu dimakan. Strike, mantap. Strike lagi, juan strike, mantap. Gayanya selangit coy. Ajar guys. Dapat babon sebesar tangan anak bayi. Mantap guys. Bahagia hatinya teman-teman. Ini akibat depresi kerja dari Senin sampai Sabtu nih. Jadi kita butuh hiburan hari minggunya kan. Kita udah mancing selama sejam setengahan, hasilnya lumayan. Di sini spot anti boncos teman-teman. Jadi kalau ada yang berminat silakan ke sini di Pasir Jambak, jembatan baru namanya. Di bawah jembatan itu bagus juga. Tapi lihat-lihat dulu kondisi pasang ya teman-teman. Disarankan mancingnya pas pasang naik atau mau turun. Gunakan umpan udang hidup. Kalau mau menargetkan GT atau mangrove jack, dan disarankan kalau buat menangkap ikan kapas-kapas menggunakan umpan cacing laut karena itu adalah makan favoritnya di sini, dan menggunakan mata kail yang minimal nomor 3 lah sampai nomor 5 untuk ukuran karbon, dan gunakan tali pancingan yang halus nomor 16 sampai nomor 18 untuk merek Titan. Saya bisa menggunakan merek Titan.